Kita beralih ke Temanggung, pemirsa. Pemerintah Kabupaten Temanggung menggandeng Poltekkes Kemenkes Semarang berkomitmen untuk melakukan pencegahan dan penurunan angka stunting. Selain mengawal ibu-ibu hamil dalam penanganan gizi dan imunisasi, para kader kesehatan yang ada di desa juga akan dilatih keterampilan khusus dalam pencegahan stunting. Stunting merupakan kondisi kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan gagal tumbuh, gagal kembang, dan metabolisme pada anak balita, terutama 1000 hari pertama sejak dalam kandungan. Kasus ini menjadi persoalan serius di masyarakat. Di Temanggung, kini penanganan stunting pun menjadi skala prioritas untuk ditangani. Wakil Bupati Temanggung Heri Ibnu Wibowo mengatakan terdapat 5.000 lebih anak balita di Temanggung yang mengalami gagal pertumbuhan akibat kekurangan gizi. Sebagai upaya pencegahan, stunting pengkap sudah memberikan asupan gizi bagi ibu dan anak di masa pertumbuhan serta tablet penambah darah bagi remaja untuk mencegah anemia. Pemkab Temanggung juga telah membentuk tim khusus yang melibatkan Dinas Kesehatan, Ketahanan Pangan, Pemukiman, PMD, PPKB, Dinas Perikanan dan Bapeda, dan tim juga akan rutin memberikan obat cacing dan vitamin A pada balita serta perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, dan pengadaan jamban pada masyarakat pedesaan. Stunting masih menjadi PR pemerintah Kabupaten Temanggung, khususnya di daerah Kemawang, karena data yang ada memang daerah Kemawang yang paling banyak stuntingnya. Kemarin dari hasil komunikasi dari Kemenkes dengan PKK Kesehatan, kita arahkan di sini dan kita akan mulai di sini. Semoga ini bisa membebaskan masyarakat Kemawang dari stunting dan juga dari anak-anak yang kanis. Kader tersebut untuk bisa memahami dan menguasai punya keterampilan tertentu di dalam rangka mencegah karies gigi itu dan juga menghimbau memberikan pengetahuan bagaimana supaya ibu hamil tetap sehat dan nanti bayinya ketika lahir diharapkan tidak stunting dan ketika punya anak stunting itu diharapkan untuk bisa dikelola, bisa diberi perhatian supaya paling tidak itu ada peningkatan dari stunting tersebut.